Oke okay guys, kembali lagi di channel Kibo YouTube, gamer terkuat di bumi tan banting anti pecah guys ya. Anti pecah. Sekarang saya baru pertama kali nyoba main mode duo. Ini pakai kartu space crew lagi guys. Ya tapi dapat imposter. Coba beja aja ya guys. Pilih. Oke, okay, si Dimas. Oh. Ini pilih. Waduh guys, ya keburu kepilih. Jadi milihnya pas di saat milih peran juga guys. Ada trapper, ada sheriff, space crew, dua peran doang sih. Udah sih. Kok enggak nge-lag sih kayaknya guys ya. Sabar guys, gak nge-lag sih kayaknya. Bangki temanku yang mati, udah agak Cian. Tim Cian itu imposter. Jadi satunya ke listrik, satunya ke arah perisai, gak ada yang mau ngerepot mayat. Udah Cian tuh, tim Cian imposter. Cian kiri dulu aja, aduh. Cian kiri satu suara yang bagian kiri. Kenapa maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Oh ini duo, warnanya sama. Saya baru main loh. Kiri atau kanan? Warna apa ini bang? Udah gas aja lah. Tar dulu. Wah aja tadi dulu gelap. Ah gitu. Yang warna apa bang? Oke. Tar skip dulu ya. Belum ngerti saya nih. Iya udah skip aja. Itu belum ngerti. Bentar. Ini mah jadi aneh guys, kayak gini mah. Sekarang putih main bareng sama putih, misalkan kita kill satu, ya kan? Otomatis temannya yang satu itu udah tahu. Kalian misalkan main bareng nih berdua bersebelahan, kita kill satu udah ketahuan yang satu lah, ya kan? Apalagi warnanya sama. Udah susah sih, gimana mainnya ini mah? Ini semakin banyak percepuan guys. Kalau kayak gini mah. Aduh, udahlah teman saya udah ini. Lihat si hijau pasti tahu temennya dibunuh sama saya. Tuh, pasti tahu guys. Aduh. Ah, gak seru, cok. Lah, asal aja, guys, capek. Gak seru loh, asli loh. Aduh, jadi gitu ya. Bentar dulu. Masuk mabar bang, bentar dulu. Ini dulu. Ini kalau kayak gitu mah nggak enak jadi impostor deh bro. Kalau menurut saya bro, bener nggak? Iya emang gak enak. Betul. Harus pakai face crew sih. Iya sekarang gini deh. Misalkan kalau kita mainnya bersebelahan ya kan. Kayak tadi gue kan kill putih tuh. Otomatis yang putih bisa cepu dong bersebelahan. Ketahuan langsung itu Cian impostor dua-duanya. Iya. Ya kan? Aduh kacau. Yang mode ini paling sengit bang, paling sengit. Aduh. Udah yuk gas yuk. Yang lu pakai kartu aja. Apa? Lu pakai kartu apa coba? Aku pengen si trapper ya. Ya udah, pakai trapper lu. Saya juga space crew tadi pakai kartu space crew dapat impos. Coba deh saya serip. Udah gas ya. Yuk. Ah ini mah aneh guys, ini mah udah gak bakalan seru.
Ini kalian tinggal main aja sama adik kalian, sama tetangga kalian, ya kan? Iya. Jadi Spaceku udah menang, Impostor kalah. Ini apaan sih, game apaan sih? Ini udah saya ini sih. Hah? Gak bisa lagi, guys. Ini buat apa nih? Bom lem, coba deh. Oke, guys, guys. Waduh, ini ada bajikan. Bisa chat juga ya, bisa ngomong juga ya. Ini sih udah. Ya, jadi trapper ya, saya jadi space crew sih. Ya, saya jadi trap. Udah. Kalau mati bisa ngomong sih enggak ya? Ini bom, guys. Ada apa tuh kalau di bom? Tahu dulu deh, saya review dulu deh. Iya bang, sambil buat konten bang. Iya, ini dari tadi juga bikin konten sih. Ini rugi ke impostnya kalau kayak gini. Tidak ada mayat. Siapa weh, siapa? Biru apa nih, biru tua apa biru muda? Tawa banget sih. Kenapa bisa biru? Biru. Ya udah. Aduh. GG. Berarti impostornya dua-duanya biru kan, ini gitu kan? Iya, agak salah aja lah bang. Apa sih? Ini main apa sih? Ini kayak rasanya tuh kayak rasa main bot sumpah. Iya, aneh sih. Iya. Kalau misalkan aku MVP, aku buat bikin jedak jeduk bang. Wih mantap. Wih mantap nih TikTokers nih. Ah guys, udah ini gak seru guys, serius. Mending main solo aja, push solo aja guys. Ini impostor auto tamat, udah gak ada waktu buat menang impostor di sini mah. Coba, bisa gak dilem? Cus. Ada apa bang? Mati bilang. Enggak, belum. Tadi biru beneran impostor ya? Tahu tuh. Enggak dilihat tadi sih. Lupa. Tapi biru mati tuh satu. Apa yang tadi? Enggak tuh biru mati tuh. Tadi siapa ya? Biru mati tuh berarti bukan. Putih kah? Ya udah. Putih kah? Yang atas tuh, yang putih tuh. Yang putih yang atas. Oh ya, Imin. Oke. Kita foto putih yang kanan dulu ya. Gue udah yang kiri bro. Kalau bukan putih berarti si siapa tuh ya, pink ya. Oke, kita gacha pink. Kita gacha putih. Iya. Kacau sih guys. Telah dieliminasi berarti ini ada netral ya? Ini soalnya impostor gak ketahuan bang. Iya. Ini gak ada netral berarti ya? Gak ada ya? Oke lah. Oke, reaktor dulu. Si Cia nih kenapa nih?
Putih sama Cayan sih udah beres. Yo meeting coba. Aku curiganya, wah Putih berarti aman ya. Berarti sisa Cian sama Pink nih, Cian sama Pink nih. Putih aman kayaknya. Enggak. Putih aman. Putih aman berarti sisa Cian sama Putih. Tapi Cian katanya peramal. Ini peramal ada yang mau ngaku kah apa ngaku-ngaku jadi peramal? Coba peramal udah ya. Ngeramal siapa aja? Ngeramal siapa aja? Bentar, tuh si Pink katanya Cian ada peramal. Si Pink engineer katanya ya, berarti Putih bro, coba Putih aja yuk dulu yuk. Ayo guys yuk. Gak berani ngekill kayaknya nih si Putih, tinggal satu orang. Ayo. Ini soalnya impasnya belum ketahuan bang. Ini sih kayaknya udah Putih sih. Kalau bukan Putih, double kill udah kalah kita. Coba. Menang dong. Kan? Iya benar. Tinggal buka peran oh. aja. Di si Cayan kan ada peran Cayan ini, kan di shipping ada peran itu. Berarti udah Putih. Ada mantap sih. Mantap. Oke. Okay. Thank you ya bro, ini saya stop dulu nih, saya record ntar saya masukin YouTube. Besok mungkin. Ya guys, jadi tadi saya udah sempet nge-review duo di normal. Mungkin di rank juga sama kayak gitu ya guys. Saya saranin jangan pakai impostor. 10% guys kemenangan buat impostor. Kenapa ya? Kayak tadi, misalkan kalian tinggal main bareng sama adik kalian atau kakak kalian atau teman kalian bersebelahan ya. Misalkan impostor ngakil teman kalian tuh yang bersebelahan, dia tinggal ngomong ke kalian, dicepuin ibaratnya. Udah, impostornya kan warnanya sama, langsung ketahuan. Atau tadi kan dua game tuh, yang kedua si Pink ada peran apa ya tadi tuh, engineer di si Pink, di tim Pink. Terus di Cayan ada peran peramal kalau nggak salah ya. Terus di tim merah, di tim saya ada peran trapper teman saya ya kan. Nah udah gacha si Putih imposter. Aduh guys, ini apalagi yang squad ya, gak tahu nih kalau squad kayak gimana nih. Saya nggak paham nih kalau yang squad. Mungkin ya kurang lebih kayak gitu juga. Kalau sekuat, ntar lah saya coba sekuatnya ya. Yang jelas ini nggak tahu ya, nggak tahu menurut saya aneh atau saya yang belum paham cara mainnya gitu. Cuma ya gitulah, kalau menurut saya sampai sini sih masih aneh gitu guys ya. Oke, video ini sekian, terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.